Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey kelas, ini adalah latihan yang cikgu dah bagi hari tu. Cikgu nak share macam mana nak lorek, lukis graf dan lorek rantai yang memuaskan setiap ketaksamaan yang diberi dekat bawah soalan, dekat soalan ni. Okey, untuk soalan satu, kita tengok y lebih besar sama dengan 1. Jadi kita tengok y 1. Macam mana kita nak tengok y 1? Kita buat macam ni. Ini adalah paksi y. Dan nilai y sama dengan 1 dekat mana? Dekat sini. Okay. Tandanya ada tanda sama dengan kan? Jadi kita akan buat satu garis lurus. Satu garis lurus. Okay. Dan kita label dulu y sama dengan 1. Selepas tu kita tengok arahnya ke mana. Arahnya ke kanan ataupun lebih besar daripada. Kalau lebih besar daripada dia akan naik atas. Jadi lorekan kamu adalah ke atas. Okay. Ini adalah lorekan kamu. Boleh? So, kita dah lukis graf. Ini grafnya tadi dengan label sekali. Dan kita dah lorek rantaunya. Kawasan atas. Okay, ni satu ya. Okay, ya. Untuk soalan dua. Soalan dua. X kecil daripada negatif 2. Jadi, kita kena tengok X. X dekat mana? Dan negatif 2 nya dekat mana? Ini paksi X, negatif 2. Ni 2, ni 1, 0, negatif 1, negatif 2. Okay, so negatif 2 dekat sini. Jadi kita kena garis. Garisan tu mesti potong pada paksi X. So dia nilai X saja kan. Jadi kita potong pada paksi X. Buat satu garis lurus. Okay, so kita label dulu yang ni X sama dengan negatif 2. Okay. Selepas itu kita tengok ini garisnya tak ada double lines. Jadi maksudnya kita kena buat satu garis putus-putus. Okay. Satu garis putus-putus. Ya, putus-putus. Okay. Dan arahnya ke mana? Kalau X, pasti X dia ikut tau. Kalau dia arahnya ke kiri, ke kiri lah. Jadi kita akan lorek kawasan yang kiri dari garisan tersebut. Inilah jawapan kamu. Boleh? Soalan 3. Soalan 3 dia nak X tambah Y kecil atau sama dengan negatif 3. Okay. So kita kena tengok. Kita ganti nilai. Kita ganti nilai. Okay. So macam mana? Okay. Caranya ialah bila X sama dengan 0. Okay. Jadi X 0 tambah Y. Kita letaklah ni sama dengan dahulu. Negatif 3. Kita dapati bahawa Y itu sama dengan negatif 3. Kosong kita tak ambil kan? Jadi y sama dengan negatif 3. Apabila x kosong, y negatif 3. Jadi titiknya akan berada dekat sini. Okay. Apabila x kosong kat sini. Y-nya, pasti y-nya 3, negatif 3. So dekat sinilah koordinat tu. Okay, lepas tu kita ganti pula. Bila bila y pula yang kosong ni, y kosong. Okay, bila y kosong, dekat sini X tambah 0. Ini jadi sama dengan negatif 3 kan. Jadi kita dapati bahawa X itu sebenarnya sama dengan negatif 3 juga. Jadi kita tengok paksi X. Negatif 3 dekat mana? Dekat sini. Okay. So kita akan tanda dekat sini. Lepas tu kita hanya sambungkan saja titik tersebut. Kita panjangkan lah. Kita sambung. Kalau kamu guna pembaris kamu akan nampak lah. Okay, so kita dapat jaga garisan tu. Okay, okay, kita bawa dulu ni, nilai ni ke bawah supaya kamu boleh rujuk nanti. Kita tengok tandanya macam mana. Lebih kecil atau sama dengan. Lebih kecil maksudnya kita rujuk Y sebab sini ada Y. Lebih kecil dia akan turun ke bawah. So, lorekan kamu adalah pada garisan ini turun ke bawah. Jangan keluar daripada rantau tersebut ya. Ataupun jangan kurang. Kalau boleh, samalah. Yeah. So, ini adalah lorekan kamu. Lorekan kena jelas, ya. Yeah. Okay, so, ini adalah lorekan kamu. Jangan lupa label tadi. Sebab kita dah lukis garis, kita terus label. X tambah Y. Pada garisan ni, kita kena letak sama dengan negatif 3. Okay. Untuk soalan 4. Soalan 4. Okay. Ada 4y tambah x lebih besar sama lebih besar negatif 8. Okey, kita ganti. Sebab ini ada xy kan? Jadi kita ambil satu nilai yang baru ya. So macam mana? Kita ganti apa yang ada dalam satah yang diberilah. Katalah kita ambil nilai y sama dengan negatif 2.
Okay, bila y sama dengan negatif 2, kita ganti dalam sini. 4 kurungan. So, dia darab, kita kena letak kurungan lah. Negatif 2y. Y ni negatif 2 tambah x. Yang tanda ketaksamaan kita ganti dengan sama dengan negatif 8. Okay, cara ni akan lebih mudah jika kita guna calculator. So, kita tekan 4 kurungan negatif 2. Tutup kurungan. Lepas tu tambah. Situ ada x. Jadi, kita kena tekan alpha x lah. Ni x. Alpha x. Sama dengan tak boleh guna yang ni, kita kena tekan sama dengan ini. So kita kena tekan alpha x, alpha sama dengan negatif dekat sini 8. Okay, jangan tekan sini untuk cari hasil jawapan, tapi kita kena tekan shift solve. Jawapannya adalah kosong. Okay, jadi maksudnya kamu punya x ini sama dengan kosong. Tengok x sama dengan kosong. Okay, bila y negatif 2, x sama dengan kosong. X sama dengan kosong kat sini, jadi titiknya ada dekat sini. Okay, itu yang pertama. Satu lagi nilai kita kena cari. Bila kita gantilah, kita ganti nilai x pula eh. Okay, katalah kita ambil x itu sama dengan 4 ya. Jadi kita ganti x dekat sini nanti. So kita salin semua ni. 4y tambah x sama dengan 4. Tak sama dengan negatif 8. Okay, kita tekan dekat sini. 4 alpha y tambah 4. Alpha sama dengan negatif 8, kita tekan shift solve, kita akan dapat y negatif 3. Jadi y negatif 3. Kita tengok y negatif 3 ke mana? Y negatif 3 kat sini. Jadi apabila x sama dengan 4, x sama dengan 4, y sama dengan negatif 3. X sama dengan 4, y-nya sama dengan negatif 3. Jadi dekat sinilah dia punya titik. Okay. So kita sambung saja. Sambung saja garisan ni. Okay, dia akan jadi segera. Okay, garis selurusnya tak lurus. Sambung ni. Okay, kita sambung ni. Okay, kita akan dapat satu garisan. Bila membaris kamu, label jangan lupa 4y tambah x sama dengan negatif 8 sebab dia di garisan itu eh. Jadi macam mana? Dia simbolnya ni tidak ada tanda sama dengan. Jadi maksudnya kita kena buat satu garis putus-putus. Kita kena padam lah ya. Padam dulu. Padam. Ha, buat garis putus-putus. Okay, so dapat garis putus-putus. Sekarang kita tengok Y. Y lebih besar. Pada garisan ni kita akan lurik ke atas sebab dia lebih besar. Boleh kelas. Okay. Yang penting dia ada label, dia ada garisnya dan ada lorekan. Kamu akan dapat 3 markah kalau dalam exam. InsyaAllah. Itu kalau ini saja soalannya lah. Yeah? Okay, soalan 5. Soalan 5, simple. Jadi, kita boleh ganti mana-mana nilai X lah. Kita pilih nilai X yang ada pada garisan ni. Okay, kita tukar warna dulu. Okay, bila X sama dengan negatif 2, contoh. Bila X negatif 2, kita ganti 2 dekat sini. Y. Ini kita jadikan dia sama dengan y sama dengan x negatif 2. 2 darab negatif 2, dia akan jadi negatif 4. Jadi, kamu akan dapat y sama dengan negatif 4. Y negatif 4, aduh panjangnya, tak boleh. Jadi, kita kena ambil, katalah kita ambil kosong lah. Negatif 2 tak boleh pakai. Ambil kosong eh, x sama dengan kosong. Jadi, x kosong. 2 darab kosong, kosong. Jadi, bila x kosong, y pun kosong. Okay. Kita ganti x dengan 2 pula. Okay, bila x sama dengan 2, maksudnya y sama dengan 2 darab 2. Okay, 2 darab 2 sama dengan 4. Jadi, bila x sama dengan 2, y sama dengan 4. Jadi, y 4 ada tak? Okay, 4 dekat sini lah. 2, y 4. So, kita terus garis sahaja. Bila kita garis, dia akan jadi macam ni. Okay, jangan lupa label y sama dengan 2x. Okay, y sama dengan 2x. Lepas tu kita tengok dia punya arah ni. Y lebih besar. Jadi, Y lebih besar dia akan berada kat atas sini. Sebelah kiri ni. Kalau sebelah kanan you ambil untuk lorek, kamu akan nampak dia akan turun ke bawah terus. Ya, jadi, kalau dia lebih besar dia kat atas, kita akan lorek ke sebelah kanan ni. Eh, sebelah kiri ni. Ya, ke atas. Boleh? Okay, garisnya lurus ya. Bukan putus-putus, okay? Okay, soalan 6. Ha, ini mesti garis putus-putus sebab dia tak ada tanda sama dengan. Okay, kita garis putus-putuskan siap-siap nanti ya. So, kita ganti nilai. Oh, kita guna warna lain. Eh? Okay. Mana nilai yang ada kat sini? Kita gantilah apabila x kosong dulu lah ya. Senang.
Jadi y sama dengan 2 tolak setengah, kita sama dengan 0. Kita buat guna kalkulator senang ya. Kita tekan alpha y. Alpha sama dengan 2 tolak setengah. Okay. Darab dengan 0. Okay, nampak tak? 2, y sama dengan 2 tolak setengah darab 0. Okay, sama eh. So, kita tekan shift soft. Y sama dengan 2. Jadi, bila x sama dengan 0, y sama dengan 2. Titiknya dekat sini. Okay. Sekarang kita pilih nilai 4 pula. Tadi kita dah pilih 0. Sekarang kita pilih 4. X 4 ya. Sebab pasti x ni 4. Kita pilih. Jadi, kita tulis y sama dengan 2 tolak setengah sini. Kan ganti dengan 4. Okay. Kita ganti dekat sini 4 jugalah. Macam tu je. Okay. Lepas tu tekan shift soft. Kamu akan dapat y sama dengan 0. Jadi apabila x sama dengan 4, y-nya sama dengan 0. Tengok y, 0 dekat sini. Jadi titiknya akan berada dekat sini. Jadi kita kena gariskan dia. So, macam mana nak garis? Kita garis. Guna pembaris saja. Okay. So, dapat satu garis lurus. Kita label y sama dengan apa tadi? Persamaan y sama dengan 2 tolak setengah x. Dia nak garis apa? Garis putus-putus kan? Ha, kita dah mention tadi kan awal-awal. Jadi kita kena potong-potong lah ni. Ya, supaya dia jadi garis putus putus. Kalau tak, jawapan kamu salah. Okay, dia mention dekat sini y, eh sorry, y lebih kecil. Jadi kalau lebih kecil, maksudnya dia turun ke bawah lah. Jadi luarkan kamu adalah turun ke bawah. Okay, dapat? Okay, alhamdulillah, insyaAllah. Okay, yang soalan 7, dia nampak susah tapi sebenarnya senang saja ya. You ganti-ganti saja nilai ni. Okay. Kalau ada x single, y single macam ni, kita ganti saja dengan kosong. Okay. Senang. Bila x kosong, tolak dengan y sama dengan 2. Jadi, bila negatif y sama dengan 2, itu maksudnya y sama dengan negatif 2. Pindahkan ni negatif pergi sebelah. Jadi, apabila x kosong, y sama dengan negatif 2. Titik kat sini lah. Ya. Yeah. Bila x nya kosong, x kosong kat sini, y nya negatif 2. Boleh? Sekarang kita ganti y pula dengan kosong. Jadi x kita salin, x tolak kosong sama dengan 2. Jadi kita dapati bahawa x itu sama dengan 2. Tolak kosong ni abaikanlah. Jadi x sama dengan 2 dekat mana? Kat sini. Bila y kosong, x sama dengan 2. Okay, so kita sambung saja garisan ni. Kita akan dapati garisan dia macam ni. Okay. Jangan lupa label x tolak y sama dengan 2. Garis putus tak? Tidak. Garis lurus. Sebab dia double line. So, kat mana? Y lebih besar. Jadi, pada garisan ni, dia lebih besar ke atas sini. Okay? So far so good, ya? Eh? Alhamdulillah. Okay, kita tengok yang ni pula. Lorek kawasan yang memaskan ketaksamaan berikut. Dia ada berapa ketaksamaan? Kita kena tengok lah. Okay. Dekat sini dia ada satu ketaksamaan, dua dan tiga ketaksamaan. Jadi yang dia ada satu dan dua garisan saja baru. Kita kena cari satu lagi garisan yang lain. Okay, kita tengok yang ni garisannya kat mana? X tambah Y 5. X tambah Y 5 ni dia. Jadi garisannya adalah yang ni. Okay. Ke mana? Dia nak Y lebih kecil. Jadi maksudnya pada garisan ni, kita akan lorek ke bawah sini. Tapi cikgu rasa kita letak gula-gula lah ya. Gula-gula ni, gula-gula. Okay. Untuk menunjukkan setiap ruang itu kawasannya adalah di bawah kawasan garisan ni. Okay, yang kedua, kita ambil gula-gula yang warna lain pula. Okay. So, y x tolak 1 mana? Ni dia. Garisannya adalah yang ni. Okay, kita rujuk y lebih besar. Y lebih besar maksudnya ke atas lah. Jadi kita tengok ada berapa ruang. Ni satu. Yang atas garisan ni eh. Ini atas, ni atas garisan, ini atas garisan. Okay. Boleh? Itu atas garisan. Sekarang kita tengok yang ketiga pula. Yang ketiga. Ni dia. X 1. Jadi kita kena tengok X 1 di mana? 1 sini. Okay, garis lurus ke putus? Garis lurus sebab dia double line. Jadi kita potong pada paksi X ini dengan satu garisan lurus. Jangan lupa label. Okay, kita tahu yang kuning merah ni tadi kawasan segitiga ni kan. Jadi semua dekat sini adalah kuning merah. Kita tengok mana lorekan dekat sini. Dia X lebih besar. Kalau pasti X, kita ikut saja. Kita ikut saja arah yang dia bagi. Kalau ke kanan, maksudnya ke kanan. Okay. Ke kanan garisan ini adalah kawasan ini, kawasan ini, kawasan ini, kawasan ini, kawasan ini. Semua yang sebelah kanan garisan tu. Okay. Mana yang ada tiga gula-gula? Ingat lagi balik, yang ni, kawasan segitiga ni ada kuning dan merah. Ya. Jadi, dekat sini pun ada kuning dan merah. Yang ada tiga gula-gula adalah kawasan sini.
kuning, merah dan hijau. Okey, boleh eh? Kita guna gula-gula lah, senang kan? Okey, yang terakhir. Yang terakhir, kita tengok apa? Persamaan, persamaan yang pertama, X tambah 6, Y X tambah 6, ni dia. Okey, garisannya adalah yang ni. Ke mana? Y lebih besar, ke atas lah. Jadi atas ada kawasan sini, atas garisan ni eh, kawasan sini. Okey, dia ada dua bilik kan? Ada satu bilik kat sini lagi, ada satu bilik kat sini kecil. Okey, semua dekat atas garisan ni. Yang kedua, yang kedua adalah yang ni. Ada tak garisan dia bagi? Okey, ada satu garisan. Yes, ada. Ni dia. Ni garisannya. Jadi ke mana? Y lebih besar. Lebih besar ke atas. Jadi pada garisan ni, kita akan bagilah bilik-bilik ini gula-gula ni. Okey. Dan yang ketiga, Y5. Ada tak Y5? Tak ada garisan tu disediakan. Jadi kita kena cari Y5. 4, 5. 5 kat sini. Jadi garisan putus lurus. Garisan ni garis lurus, bukan garis putus-putus. Sebab dia ada tanda sama dengan. So kita garis lurus yang potong pada paksi Y sama dengan 5. Jangan lupa label. Okay, ke mana? Kita tengok Y lebih kecil. Jadi kalau lebih kecil dia turun ke bawah. Jadi bilik yang dekat bawah ni semua dapat gula-gula merah. Bilik sini, bilik sini, 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 sini. Oh, semua yang dekat bawah ni dapat gula-gula warna merah. Mana ruang yang ada 3 warna? Okay, ingat balik. Kawasan sini, segitiga ni tadi, ada hijau dan kuning tau. Jadi, ni termasuklah dekat kawasan sini, hijau kuning. Jadi, maksudnya 3 gula-gula dapat adalah dalam bilik sini saja. Hijau, kuning dan pink. So, kita lorek kawasan sini. Boleh? Okay, so itu saja. Cikgu harap kamu faham dan jangan lupa salin pembetulan untuk latihan kamu ini. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.